ekskavasi terhadap situs Pandegong di Dusun Kuasen, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih terus berlanjut. Setelah sebelumnya berhasil menemukan arca Nandiswara, dalam ekskavasi hari ini petugas berhasil menemukan pintu masuk ke dalam candi. Posisi pintu masuk tersebut berada di sisi barat dengan bagian trap atau tangga naiknya yang sudah rusak. Meski demikian, bagian tepi atau pipih tangga naik dari candi ini masih tampak jelas. Petugas kemudian terus melanjutkan penggalian untuk membuka gundukan tanah tepat di sisi kanan dari tangga naik tersebut. Berbeda dengan temuan candi lainnya, ekskavasi terhadap situs Pandegong ini dianggap oleh petugas jauh lebih sulit. Sebab, gundukan tanah yang menimbun dan berada di atas candi bukan hanya sekedar tanah dan pecahan bata merah biasa, tapi juga dipenuhi oleh pepohonan yang sangat besar. Akar dari pepohonan itu menancap di dalam tanah, bahkan juga menancap masuk ke dalam struktur candi. Jika pencabutan atau pembersihan akar tidak dilakukan dengan hati-hati, petugas khawatir struktur candi yang ada di bawahnya akan ikut rusak dan pecah. Itu sebabnya proses ekskavasi terhadap situs Pandegong ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Meski demikian, petugas akan terus berusaha membuka seluruh gundukan tanah dan pohon yang menutup bangunan candi ini. Petugas menargetkan hingga akhir ekskavasi nanti seluruh badan candi dapat diungkap dan dibuka. Hingga kini, petugas masih belum dapat memastikan pada masa kapan dan oleh siapa candi ini dibangun. Hanya saja, pada dinding candi ini, petugas menemukan adanya ragam hias yang berupa salib Portugis atau yang biasa disebut dengan istilah palang Yunani. Oleh kalangan peneliti, ragam hias jenis ini biasanya dikelompokkan ke dalam jenis ragam hias candi yang dibangun pada masa klasik muda. Masa tersebut ada di antara abad ke-12 hingga 13 Masehi atau sekitar masa Kerajaan Singasari dan Majapahit. Namun untuk memastikannya, petugas lagi-lagi meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru dan menunggu hasil penelitian selesai. Kita juga menemukan indikasi adanya trap, pintu masuk dari bangunan itu sendiri. Di samping itu kita juga menemukan berbagai ragam fragmen tembikar, tetapi untuk keramiknya kita belum banyak, meskipun ada tapi belum banyak. Ini posisi candi menghadap ke arah? Ke arah barat, dari indikasi pintu masuk yang baru saja kita temukan. Sebenarnya indikasi itu sudah kelihatan dari hari pertama gitu. Cuma kita belum bisa meyakini itu karena masih seperti seolah-olah struktur itu masih memanjang ke arah barat. Tapi hari ketiga ini kita bisa memastikan bahwa memang berhenti di situ
dengan motif-motif panel-panel kemudian berhenti di situ dan berbelok. Sudah dikatakan bahwa itu memang akhir dari struktur besarnya gitu. Akhir dengan, sisi barat. Dengan ditemukan arca, apakah bisa diduga ini peninggalan zaman apa? Kalau mengenai penjamanan kita belum berani memastikan karena data-datanya belum begitu lengkap begitu ya. Jadi mungkin perkembangan berikutnya dari hasil ekskavasi-ekskavasi berikutnya mungkin bisa untuk menjawab itu. Tapi untuk sementara ini belum bisa memastikan untuk masanya apa. Sejauh ini data tekstual terkait dengan situs ini pernah ditemukan, Mas? Data tekstual kita belum menemukan, bahkan ke catatan Belanda, apa raporten komite, apa ROC, ROD kita belum menemukan di daerah Mengantu ini belum menemukan. Kendala sejauh ini apa yang dialami tim ini? Kalau kendala kita ya karena faktor lingkungan alamnya, jadi karena ini banyak pohon, jadi akar-akar pohon itu menghujam ke struktur. Jadi kita banyak tersita waktunya untuk memotong pohon lalu mengangkat akar itu, karena akar itu kalau diangkat dengan tidak dengan hati-hati maka strukturnya juga ikut tercabut gitu. Itu sangat disayangkan. Ada tingkat kerusakan mungkin berapa persen dari akar pohon jalan tersebut? Kalau tingkat kerusakan sih enggak begitu signifikan, tetapi bagi estetiknya ketika kita kupas itu lalu kemudian masih tertinggal akar-akar yang menjalar-menjalar begitu, strukturnya jadi enggak tampak. Sebenarnya itu ditargetkan sudah menemukan bentuk seluruhnya atau apa? Atau seperti apa targetnya? Tujuan utama kita kan ekskavasi ini kan untuk melihat bentuk denahnya. Jadi minimal dengan satu sisi yang kita indikasi itu sebagai sisi mana begitu, itu bisa menjadi semacam perkiraan bentuk denahnya. Jadi misalnya satu sisi barat, misalnya dengan satu sisi barat itu kita bisa memungkinkan merujuk ke sisi berikutnya, sisi utara misalnya dengan ukuran panjang dengan istilahnya memirorkan sisi itu. Kalau untuk tahun belum bisa kita pastikan, Pak. Tapi sebelum tahun sebelum abad berapa gitu? Kalau perkiraannya ini kalau ini interpretasi dari ragam hias, karena ragam hias ini ada ragam hias yang ditemukan, ragam hias salib Portugis atau biasa disebut palang Yunani gitu ya. Ragam hiasnya palang Yunani atau salib Portugis itu. Ya. Dari indikasi itu beberapa peneliti sudah memilah-milah, jadi ada masa klasik muda, ada masa klasik tua. Nah, ragam hias ini muncul pada masa klasik muda. Jadi klasik muda itu yang saya tangkap dari hasil penelitian itu merujuk kepada masa muda itu Singosari Majapahit itu. Thank you.